Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Magazine TV. Di video kali ini kita akan membahas tentang servisan lagi, kawan-kawan. Kebetulan ada servisan masuk, ada beberapa servisan dari luar ya. Nah, yang kita akan bahas adalah ini, kawan-kawan, PS3 Super Slim. Nah, kenapa ini yang saya bahas? Karena penyakit ini yang sering terjadi pada kawan-kawan semua, terutama PS3 ya. Oke, sebelum saya terangkan penyakitnya apa, saya himbau untuk like dan subscribe bagi yang suka channel saya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, kawan-kawan, ini keterangannya ini punya Mas Yadi ya, dari Krui itu di Lampung Barat. Oke, kawan-kawan, saya di Bandar Lampung, beliau di Lampung Barat, jadi lumayan jauh. Datangnya juga datang via travel ya, kalau ini via ekspedisi. Kalau punya Mas Yadi ini datangnya lewat via travel. Oke, saya baca dulu WA-nya. Untuk masalahnya itu awalnya seperti itu. Nah, ini nih, awalnya dia habisnya restoring ya, coba lihat sini WA-nya. Nah, gambarnya seperti ini ya, kelihatan nggak? Nah, awalnya seperti ini, di 44% dia tidak mau lagi, ini biasanya sih, dan kemudian di otak-atik sampai keluar tulisannya Cina seperti ini, kawan-kawan. Jadi kondisinya tulisan Cina seperti ini. Oke, kawan-kawan, nanti kita akan cek ya. Iya, itu keterangan dari yang punya ya. Jadi kita cek dulu apakah benar kok bisa jadi tulisan Cina seperti itu. Saya juga nggak paham ya diapain. Yang jelas awalnya harusnya itu stok di 44%, nggak mau jalan lagi, terus dipaksain entah seperti apa, malah jadi tulisannya tulisan Cina seperti itu, kawan-kawan. Oke, kita akan cek dulu apakah benar S Super Slimnya. Kita akan tes. No connect. Nah, seperti ini ya, benar berarti. Terakhir benar kondisinya seperti itu. Ini saya nggak maksudnya saya nggak paham ya, kayaknya sama aja sih. Reliable database deh ini sepertinya. Restoring maksudnya, maaf. Restoring system kalau kayaknya ini nggak kayaknya. Oke, saya akan cek lagi karena ini awalnya itu penyakitnya restoring mentok di 44%. Saya curiga di harddisknya, kawan-kawan. Karena tempat beliau ini sering mati lampu, jadi kita curiga di harddisknya. Kita akan bongkar harddisknya dan kita cek. Sudah dihimbau ya, katanya kalau harddisknya kurang sehat dari 100%, katanya minta ganti aja beliau. Oke. Nah, ini ya, sudah kita bongkar. Sebentar, saya akan colokkan dulu. Ya, mudah. Dan kemudian saya akan bawa handphonenya. Kita akan saksikan sama-sama, kawan-kawan, kesehatannya apakah masih layak 100% atau sudah berkurang dari 100%. Colokkan dulu. Tinggal kita nunggu di sini tampilnya berapa. Nah, ini dia udah tampil. 95%. Kalau 95% ini masih bisa ya, kawan-kawan, diusahain, diformat ulang, terus diupdate, itu masih bisa. Tapi beliau sudah menyarankan bila kondisinya harddisknya itu di bawah 100%, itu lebih baik diganti saja. Oke, kita akan menggantinya. Kita akan menggantinya, oke. Sebentar, saya akan ambil harddisk penggantinya dulu. Nih, pegang dulu. Oke, saya akan mengambil harddisk penggantinya sebentar. Nah, ini ya, habis penggantinya. Dia minta yang 160 GB. Oke, kita akan coba ganti langsung. Awalnya stuck di 44%, di otak-atik sama dia muncul tulisan Cina. Nah, dia di situ mulai khawatir, jadi langsung calling ke saya dan minta dikirim saja. Kebetulan Lampung Barat ke Bandar Lampung itu paling cuma 4 jam lah.
Oke, kita akan bongkar dulu semuanya. Sebenarnya ini masih bisa, saya sudah konfirmasi ke dia juga. Tapi abangnya minta langsung ganti, kita akan ganti. Oke, saya akan mau dulu ya. Siap, sudah kita baut dengan rapi, lalu kita pasang saja. Ini mesin masih segel ya kan kawan, 2022 atau malah. Berarti masih baru ini PS. Kok bisa harddisknya sudah terkena? Oke, kita akan baut. Kita akan kunci lagi. Oke, sudah kuat, tinggal kita tes saja. Kita nyalakan dulu. Mudah-mudahan Bang Yadi nonton ya yang punya ini, dia dari Krui. Nah, oke, udah bahasa Inggris lagi ya. Dia minta 488. Oke, kawan-kawan, kita update dulu. Kita samakan aja firmware-nya. Apakah bisa? Tidak terkonek, tempat lapangannya sebentar. Kita tunggu. Masih nggak konek kawan-kawan. Tunggu ya, plastisnya ini agak goyang. Jadi kita harus pastiin pas dulu. Atau kita pindah ke slot satunya. Ntar saya akan ulang. Atau USB nomor 2 nya ini tidak connect kawan-kawan, bisa jadi sih seperti itu. Tapi kita akan cek dulu ya ke stick ya, apakah stick nya bisa connect atau tidak lewat USB 2. Ternyata stick nomor 2 nggak bisa, USB nomor 2 tidak bisa. Jadi mau nggak mau kita pakai USB nomor 1. Nah, USB nomor 1 bisa ya, bisa dilihat. Oke, sini kita minta 88. Jadi gini kan kawan, kalau USB nya nggak connect satu, gini caranya. Kita pencet dan ini kita langsung pindah seperti itu. Stiknya kelihatan kan. Dan kita gantian kalau nomor 2 nya nggak bisa. Oke, tunggu, kelihatan juga ini ya. Ternyata slot USB nomor 2 nya juga tidak berfungsi ya kawan-kawan. Makanya ini agak sulit untuk mengupdate-nya. Tapi mudah-mudahan bisa. Nah, bisa ya. Nah, kalau udah posisi seperti ini, dia kan harus mencet start dan select. Jadi kita harus masukin lagi kawan-kawan. Kita masukin lagi stick-nya seperti ini ya. Sampai connect dulu. Nah, ini harus mencet start dan select.
sampai dia mencari baru kita masukin lagi karcisnya. Nah, langsung kita lepas, tancapin karcisnya. Secepat itu ya, harus cepat ya. Kalau nggak gitu nggak jadi dia. Ternyata USB-nya juga berantakan ya, bermasalah USB slot 2 ini ternyata nggak bisa connect. Jadi mau nggak mau kita rolling gantian. Di sini juga pelajaran buat kawan-kawan semua ya. Kalau mau update terus USB sebelahnya rusak, nah seperti ini juga bisa dilakukan. Nah, bisa kan? Jalan. Oke. Ini bulan 9 kan kawan? Bulan 9 2022. Nah, bulan 9 berarti baru banget ini dong. Sudah mengalami rusak ya. Ini bulan 12, baru 2 bulan berarti. Apa 2021 nih? Oh, enggak. Tanggal 22 bulan 9 2021 deh, maaf. Oke. Lagi proses format. Dia hanya request game 2 kawan-kawan, bola gembok dan bola beatbox. Makanya dia ganti yang lebih kecil aja harddisknya. Siap. Seperti biasa kita tunggu dulu. Deketin lagi. Ya. Oke, sambil nunggu ini beres, nanti ini ada servisan dari Lampung Tengah ya. Sekitar Lampung saya masih terima kan kawan. Kalau terlalu jauh itu kasihan di ongkirnya. Misal di Kalimantan banyak, dari Jambi, Kalimantan itu sering banget WA ke saya pengen ngirim servisan ke saya. Nah ini udah ya kawan, udah selesai, nanti tinggal update nya Nah, dari Kalimantan itu sering WA untuk ngirim servisan, tapi saya pikir ongkosnya mahal banget kan kawan. Oke, kalau udah seperti ini kita gantian lagi, lepaskan, masukkan lagi pencet tengah. Nah seperti ini. Kita masukkan lagi. Apakah bisa? Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Nah, bisa. Share. Oke, share. Nah, tinggal install lagi. Oke. Ini dari Lampung Tengah. Kalau ini dari Lampung Kota Bumi itu Lampung Utara. Kota Bumi Lampung Utara, ini Lampung Tengah. Kalau ini dari Lampung Barat. Jadinya kalau sekitar Bandar Lampung kita masih bisa terima karena ongkirnya itu murah kawan-kawan nih. Ini aja ongkirnya cuma 7.000. Ya. Jadi murah banget. Tuh, ongkirnya cuma 7.000. Jadi murah banget makanya saya terima. Kalau misalnya jauh-jauh itu gimana ya? Kasihan usernya juga, ongkirnya mahal, terus di perjalanan juga barangnya rawan rusak kawan-kawan. Jadi komplainnya juga misalnya ada masalah lagi, kendala lagi, mau komplain ngirim ke sini lagi, jauh lagi, saya juga berpikir ke situ. Makanya untuk saat ini saya terima yang masih di Lampung saja. Oke, ini jalan ke, ini kalau nggak salah install ya, biasanya di 60% ke depan dia akan ini beres. Dan ini servisan dari lokalan ya Pak, lokalan tidak ada paket. Dan ini masih banyak banget. Nanti akan kita servis satu persatu. Kalau bisa dibuatkan videonya, saya buatkan videonya. Tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa ya. Videonya ini masih lama ya kawan, atau saya skip dulu ya sampai mau ke 100. Oke, sudah 100% ya, tinggal gini pengaturannya biasanya.
Alhamdulillah berhasil. Kita akan konekkan stiknya dulu. Nah, kita pilih bahasanya. Apa namanya? Ini cara atau teknik kalau USB sebelahnya ini ya, sebelahnya mati. Oke, apakah bisa? Alhamdulillah. Ternyata bisa, kawan-kawan. Wirelessnya juga, kita lihat. Nah, ini udah bisa ya, kita lihat versinya. 488 ya, udah bisa, tinggal kita hand. Lalu kita isi game PES Beatbox dan PES Gembok terbaru. Oke kan kawan, nah kayaknya udah cukup deh sampai sini ya. Kalau untuk misi gamenya nanti kita akan, kan udah pernah saya buatkan untuk misi game PS3 nya ya. Jadi ini ternyata kendalanya ada di hard disk ya, udah kita cek juga 95%. Nanti Bang, siapa tadi namanya, Bang Yudi kalau nggak salah namanya, bisa lihat langsung. Ya Bang Yadi bisa lihat langsung videonya, ternyata emang hadisnya bermasalah, tapi masih bisa, saya sarankan tadi masih bisa ya untuk diformat, tetapi beliau minta langsung ganti, langsung saya ganti saja. Oke, mudah-mudahan di video kali ini jelas dan bisa dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang suka dengan channel saya, subscribe aja. Wassalam.